Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta al-haq wa wa'duka al-haq wa qawluka haq wal jannatu haq wal naru haq wal nabiyyuna haq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma bika amanna وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت شهادة تنجي قائلها من النيران وتبلغه أعلى الجنان فصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله أهل الصدق والوفا يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Di hari kemenangan di mana Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu berbangga-bangga di hadapan para malaikatnya dengan hamba-hambanya orang beriman yang pagi hari ini setelah mereka menjalankan puasa sebulan penuh, mereka menjalankan kewajiban di dalamnya dan amal-amal ketaatan dari membaca Al-Quran, mereka salat tarawih, dan di pagi hari kemenangan ini mereka semuanya keluar menuju ampunan Allah untuk menegakkan salat Id. Maka berbahagialah, berbahagialah dengan hari kemenangan ini, yaumul jaizah, hari kemenangan, hari Allah berikan kebaikan-kebaikan, di mana sesungguhnya hari kemenangan dikatakan hari kemenangan ketika seorang hamba menang di atas hawa nafsunya, ketika seorang hamba mendapatkan kemenangan dengan ketaatan demi ketaatan yang ia jalankan selama bulan suci Ramadan. Maka sesungguhnya sebagaimana dikatakan seorang penyair, mereka mengatakan laisal 'idu liman labisal jadid walakinal 'idu liman ta'atuhu tazid laisal 'idu liman tajammala bil libas war rukub walakinal 'idu liman ghufirat lahu dhunub. Bukanlah hari raya adalah miliknya orang yang memakai baju yang baru, bukan, akan tapi dikatakan hari raya ketika seorang hamba bertambah ketaatannya kepada Allah. Tidaklah dikatakan hari raya yang mereka menghiasi dirinya, rumahnya, kendaraannya dengan perhiasan, akan tapi dikatakan hari raya ketika seorang hamba keluar di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjalankan puasa sebulan penuh, kita berlomba-lomba dengan banyak kebaikan di dalamnya, dari salat tarawih, membaca Al-Quran, dan di pagi hari ini kita keluar menuju ampunan Allah dengan salat Id, dan juga di malam harinya kemarin kita mengeluarkan zakat fitrih. Kira-kira seperti apa rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya yang mereka taat? Jika Allah Subhanahu wa taala saja terhadap hamba-hambanya yang zalim, terhadap hamba-hambanya yang durhaka, Allah tidak pernah mengatakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku yang zalim,
wahai hamba-Mu yang durhaka. Tetapi Allah terhadap pelaku maksiat saja Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jika terhadap pelaku maksiat saja Allah memanggil mereka dengan panggilan terindahnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang mereka melampaui batas berbuat zalim terhadap dirinya, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah menghapus semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika terhadap pelaku maksiat saja Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak mengatakan, wahai pelaku maksiat, wahai peminum khamr, wahai penzina, wahai yang memakan riba. Tidak. Allah mengatakan, ya ibadi. Jika kepada pelaku maksiat saja Allah mengatakan, ya ibadi, lantas bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mereka ahli taat, ahlu ta'ah. Sesungguhnya Allah memberikan jaminan kepada mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 268, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan kepada kalian ampunannya dan pemberian karunia yang terbaik. Maka disebutkan dalam hadis yang riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, didatangkan seseorang pelaku maksiat nanti di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya, ya malaikatu, wahai malaikat-malaikatku, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan tutupi dosa-dosa besarnya. Kemudian dibacakan kepadanya, wahai si fulan, sesungguhnya di hari ini di tempat itu engkau berbuat maksiat. Maka setiap kali dibacakan oleh malaikat kepadanya, dia tidak bisa mengingkari kecuali mengatakan iya. Akan tetapi ketika seorang hamba membaca dalam kitabnya, ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikannya, bahkan dia tidak mendapati catatan yang dosa-dosa besarnya, maka dia mengatakan, wahai Rob, sesungguhnya aku memiliki dosa-dosa yang tidak, kenapa gak nampak? Kenapa tidak ada dalam catatanku? Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya ketika engkau mendapatkan maghfirahku, ampunanku, maka sesungguhnya setiap keburukan yang engkau lakukan dulu, aku ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali barang siapa yang bertobat kembali kepada Allah, beriman dan beramal saleh, maka aku akan ganti keburukan-keburukan yang dulu dengan kebaikan-kebaikan dalam catatan amanahnya. Maka sesungguhnya ketika seorang mendapatkan maghfirah dari Allah, Allah akan tutupi aibnya dan Allah akan hapus dosa-dosanya. Fadlah. Dan sesungguhnya ahlu ta'ah mendapatkan balasan fadlah, pemberian balasan terbaik dari apa yang dia kerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, berkata Rasulullah SAW, bertanya Nabi Musa ibnu Imran kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku, beritahukan kepadaku kedudukan penghuni surga yang paling rendah. Maka Allah mengatakan, itulah seorang hamba, seorang hamba yang terakhir keluar dari api neraka dan terakhir masuk surga. Yang Allah mengatakan kepadanya, wahai hambaku, masuklah surga. Ketika dia akan masuk, dia mengatakan dengan hati yang pesimis, ya Allah, sesungguhnya surga telah penuh, ya Allah, dan semua telah mengambil bagian-bagiannya, tempat-tempatnya. Kemudian kembali kepada Allah, dan Allah mengatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Sekali lagi dia mengatakan, wahai Allah, surga telah penuh, ya Allah, dan semua telah mengambil bagiannya, ya Allah. Maka dia kembali, dan Allah mengatakan kembali lagi ketiga kalinya, masuklah ke dalam surgaku, ya Allah, surga telah penuh. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, seorang hamba yang terakhir keluar dari api neraka, terakhir yang masuk ke dalam surga, Allah mengatakan kepadanya, wahai hambaku, ridhokah engkau jika aku berikan engkau kerajaan
yang pernah ada di muka bumi, yang terbaik yang pernah dimiliki oleh raja-raja dunia itu milikmu. Dan Allah mengatakan walaka misluh, bagimu dua kali lipatnya. Walaka misluh, bagimu tiga kali lipatnya. Sampai Allah mengatakan walaka misluh, lima kali lipatnya kerajaan yang pernah, yang terbaik yang ada di muka bumi itu milikmu lima kali lipatnya. Maka seorang hamba mengatakan raditu ya Rabb, aku ridho dengan pemberianmu ya Allah, cukup, cukup. Dan Allah mengatakan walaka asyratu amzaliha, dan bagimu 10 kali lipatnya kerajaan yang pernah ada di muka bumi yang terbaik untukmu 10 kali lipatnya. Maka berkata Musa ibnu Imran, ya Allah, jika hamba ini adalah orang yang terakhir keluar dari api neraka mendapatkan sedemikian rupa, bagaimana dengan hamba-hambamu yang terutama, yang mereka berlomba-lomba dalam ketaatan ahlu to'ah? Maka Allah mengatakan ulaika alladziina aradtu wa qarastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha, mereka adalah hamba-hamba pilihanku ahlu to'ah, ya kemuliaannya aku bangun dari tanganku sendiri dan aku telah tutup sehingga kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Itulah firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka setiap jiwa tidak mengetahui apa yang Allah sediakan daripada kenikmatan penyucuk matanya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Ibadallah, salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan ahlu ta'ah dengan magfirahnya dan pemberian yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan dengan berbagai ketaatan kita di dalamnya, maka di antara wasiat yang terindah sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikan aku satu wasiat yang aku tidak akan tanya setelahnya. Maka Rasul mengatakan kepadanya, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamalah. Beristiqamalah di atas ketaatan ini, beristiqamalah di atas tauhid. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fusa ayat 30, Allah menegaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka hamba-hambanya yang istiqomah di atas ketaatan. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, dan siapapun yang ingin istiqomah sebelum istiqomahnya anggota badan, hendaknya pertama kali adalah keistiqomahan hati di atas tauhid. Tidaklah anggota badan bisa beristiqamah setelah istiqamahnya hati di atas tauhid. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengatakan dalam hidupnya sampai akhir hayatnya, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, aku ridha bahwa saya Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Muhammad sebagai nabi dan rasulku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Maka sebagaimana firman Allah tadi di awal, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah teguh pendirian sampai akhir hayatnya, Allah berikan kabar gembira kepadanya, kelak nanti akan turun kepadanya para malaikat-malaikat Allah yang Allah kirimkan kepadanya, yang akan mengatakan kepada seorang hamba saat sakaratul maut,
saat ia akan dibangkitkan dari kuburnya, ada malaikat-malaikat khusus mengatakan kepadanya, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan engkau khawatir dan bersedih hati. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Maka setelah kita berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan, tidak ada wasiat yang terindah. Di antara wasiat-wasiat yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, agendanya kita beristiqomah di atas ketaatan ini. Ruh Ramadan, tarbiyah Ramadan kita bawa di bulan-bulan selain Ramadan. Maka sesungguhnya sebagaimana firman Allah, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, yang mengenali Allah di bulan Ramadan dan mengenali Allah di bulan-bulan yang lainnya. Janganlah seorang hamba menjadi Ramadhanian, hanya kenal Allah pada saat Ramadan saja, tidak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan, tidak pernah bersedekah kecuali di bulan Ramadan, tidak pernah berpuasa kecuali di bulan Ramadan, tidak pernah qiyamulail kecuali di bulan Ramadan. Jangan. Tapi Allah mengatakan, kun rabbaniyan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, yang mengenal Allah di bulan Ramadan dan di seluruh bulan. Karena sesungguhnya Allah menegaskan dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud hatta ya'tiakal yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan yang pasti, yaitu kematian. Jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Di antara wasiat yang terindah di hari yang fitri ini adalah hendaknya seseorang hamba ketika dia punya motivasi kuat untuk menghadap Allah dengan keselamatan, mendapatkan kemenangan, hendaknya dia membawa dirinya dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah, pesan Allah kepada semua orang beriman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah menegaskan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga keluar dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian semua dari api neraka. Sesungguhnya di antara kemenangan yang terbesar adalah kemenangan ketika seorang hamba dijauhkan dari api neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman zusiha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan itulah kemenangan yang terbesar. Kemenangan yang terbesar adalah kemenangan ketika kita dan keluarga kita jauh dari api neraka dan masuk ke dalam surga ya Allah. Adapun kemenangan di dunia adalah kemenangan yang semu dan sementara. Maka tidak ada hal yang terindah dalam kehidupan kita ketika kita bisa membawa diri kita dan keluarga kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi ahli sindiqi wal wafa. Sidang salat Id yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa untuk kebaikan kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dan sayang, dan semua kaum muslimin baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bihi malaikata fa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu wa sallimu taslima.
Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiul qaribu mujibu da'wati ya qadil hajat. Allahumma aftah lana abwab al khair wa abwab al barakah wa abwab al ni'mah wa abwab al rizq wal quwwati was sihhati was salamati wal afiyah. Allahumma aftah lana abwab al jannah. Allahumma aafina min kulli bala في الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا غفور يا رحيم يا كريم. Di hari ini yang suci ini ampunilah kami, rahmatilah kami, ampunilah rahmati kedua orang tua kami yang telah mendidik kami di waktu kami masih kecil dan tidak berdaya. Curahkanlah ampunan darimu, kasih sayangilah kepada kedua orang tua kami, baik yang mereka masih hidup ataupun yang mereka sudah meninggal, baik yang sekarang sedang dekat dengan kami atau yang mereka sedang jauh dari kami. Ya Allah, ya Allah, jika orang-orang tua kami, orang-orang yang kita sayangi, mereka sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jika mereka sedang memiliki ketakutan dan kekhawatiran kepada anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, tenangkanlah hati mereka ya Allah. Ya Allah, jika hati kedua orang tua kami sedang sedih dan gundah, gembirakanlah hati mereka ya Allah. Jika mereka sekarang dalam kesepian karena tidak ada sanak dan yang lainnya, tenangkanlah hati mereka dan perjumpakanlah mereka dengan orang-orang yang mereka cintai kelak di surga-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, dan sesungguhnya setiap perpisahan pasti ada perjumpaan yang hakiki di surga-Mu ya Allah. Wa ma sabruka illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, ampunilah dan sayangilah kami, istri-istri kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, keponakan-keponakan kami, kerabat kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, dan orang-orang yang memberikan sumbangsi kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, curahkan kepada mereka rahmat-Mu, berilah mereka ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, muliakanlah orang tua kami di sisi-Mu, muliakanlah di sisi-Mu guru-guru kami, guru-guru ngaji kami, yang dengannya kami bisa membaca kitab suci-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakanlah di sisi-Mu guru-guru kami, baik guru TK kami, guru SD kami, SMP, SMA kami, bahkan perguruan tinggi kami, yang mereka telah mengajarkan kesopanan, ketawaduan dan ilmu kepada kami. Dan muliakanlah setiap orang yang mengajarkan satu huruf pun dalam kehidupan kami Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehat, berbakti kepada kedua orang tuanya, menyayangi keduanya ketika dikala mereka tua. Ya Allah, berikanlah kepekaan kepada anak-anak kami untuk orang-orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami dan menjadi penguat kami di masa tua dan senja. Ya Allah, jagalah, peliharalah anak-anak kami dari setiap ujian kehidupan ini ya Allah, dan berikan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menjaga kehormatan, kesucian mereka di zaman yang penuh fitnah ini ya Allah. Ya Allah, jagalah pandangan mereka, jagalah kesucian mereka dikala mereka dalam kesendirian atau dalam keramaian ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Rahim, perbaikilah urusan kami, urusan keluarga kami ya Allah, yang mungkin di antara kami punya masalah yang sangat ruwet yang tidak kunjung selesai ya Allah. Perbaikilah urusan kami ya Allah, yang tidak ada bisa memberikan solusi kecuali dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua mara bahaya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya Allah, perkuatkanlah hubungan kami, hubungan baik kami dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, teman kerja kami, sahabat karib, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan menuju ridha-Mu. Ya Allah, dekatkanlah kami dan anak-anak kami dari teman-teman yang baik, yang bisa mendekatkan kepada akhiratnya. Ya Allah, jauhkanlah kami dan anak-anak kami dari teman-teman yang dapat merusak dunia dan agama kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, perbaikilah urusan kami dan urusan semua pemimpin-pemimpin kami. Janganlah kau kuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim,
karena dosa-dosa kami yang dapat merusak agama kami, kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah untuk kami pemimpin-pemimpin yang takut kepada-Mu dan menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia dan semua negeri kaum muslimin negeri yang aman, sentosa mendapatkan ampunan dari-Mu, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إنه يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تقبل يا كريم كل عام وأنتم بخير selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah mohon maaf lahir dan batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.